Suasana di istana, dari Istana Panda, suasananya berkabut ini, cukup pekat kabutnya ini. Nah, ini saya lihat ini hutan hujan tropis yang tertutup oleh kabut ini. Cukup ini pemandangannya. Ini ada kafe, ada kafe, ini ada shuttle bus yang mengantarkan kita dari Banda Sapu. Ini di sini. Kondisinya seperti ini. Cukup indah. Ini masih hujan, kita lihat ini turun. Di sini. Ini kafe. Nah, itu depan ini adalah shuttle bus untuk ini. Udah yuk, ke sana. Ini payung sahabatnya, ya. Yuk. Ya, kita maju. Terus, suasananya kan gunung ke depan ini punya ketinggian ini. 3019 meter dari permukaan laut, puncak gunung ini dinamakan puncak Mandala Wangi. Puncak Mandala Wangi merupakan titik ketemuan batas tiga kabupaten yaitu Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Nah, di atasnya ada bunga Adelwis ini. Bunga Adelwis. Oke. Kita berangkat dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini adalah Gunung Pangrango. Gunung ini merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Barat setelah Gunung Ciremai yang berada di Kabupaten Kuningan. Ini yang besar. Oke, itu ya. Ini masih ditutup ini shelter untuk foto. Nah, ini di bawahnya adalah bukit Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dan ini nanti kita masuk di sebangkannya di sana, di sana. Dan dari Istana Panda Taman Safari Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.